masuk 7 bulan, jadi kayak baru mulai belanja-belanja. Karena kan ya katanya Pak Mali kalau saya belanja sebelum 7 bulan, emang benar juga sih kalau sudah masuk 7 bulan saya. Lewat. Belum. Ini bapaknya enggak benar nih hitungannya. Salah hitungan nih ibunya. Kita beda hitungan soalnya Habib hitung sendiri, aku ikut perhitungan dok. Mulai mual lagi. Jadi pas 4 bulan udah berhenti mualnya, pas masuk 7 bulan mual, tapi pas diajakin liburan enggak mual. Jadi sebenarnya memang berangkat itu jadwalnya memang tujuannya tadinya buat cari pernak-pernik baby di sana kan lucu-lucu. Ternyata pas sudah sampai sana malah jalan-jalan sih, beli pernak-perniknya cuma sehari, tapi alhamdulillah sehari di list kan, aku orangnya rapi sehari banget. Sehari jalan-jalan, sehari kamu ngambek. Capek, bukan oh, capek. Jadi aku makanya ngambek, tiba-tiba pas sampai di sana Habib minta temenin, ribet banget cari restoran. Kayak restoran halal tuh menurut aku saya ya. Kamu makan yang haram. Enggak, maksudnya kalau udah seafood, ikan, ya udah cukup gitu loh. Enggak harus ada label halal, as long as mereka enggak pakai minyak babi atau yang haram-haram gitu. Kalau Habib enggak harus ada label halalnya. Banget. Aku jadi kayak akhirnya ngambeknya gara-gara udah capek kan. Kamu lagi hamil loh. Kalau kamu makan yang haram, anaknya ya, kenal loh. Ya enggak, yang mau makan haram juga siapa? Ribet deh pokoknya dia. Aku nggak ngidam, yang ngidam muda juga Habib sih, ya makannya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Bagus deh biar dia merasakan. Kalau aku pribadi nggak ada ngidam sama sekali, alhamdulillah. Cuman mual-mual aja. Aku akuin sih, aku hamilnya ganggu banget gitu. Soalnya kayak, aduh rewel banget, nyebelin. Nyebelin, pemalas. Pokoknya hamilnya ganggu banget, untungnya Habibnya ngertiin dan siaga gitu. Jadi makanya kayak ya alhamdulillah sabar.